Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian rekan media yang sangat saya hormati. Barusan kami diterima presiden, ada beberapa hal agenda sebetulnya yang kita sampaikan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih bahwa selama dua periode beliau memimpin, terlepas apapun yang terjadi, kenyataannya beliau berhasil sampai saat ini bisa mengakhiri dengan baik. Ini kan menjelang akhir jabatan beliau. Maka kami mengapresiasi dan berterima kasih mendoakan semoga semakin berhasil. Yang kedua, kami melaporkan hasil rakernas yang dibuka oleh beliau pada bulan November tahun lalu. Kami tahun lalu melakukan rakernas, beliau yang membuka, dihadiri oleh tiga capres pada saat itu, dan hasilnya kami sampaikan ke beliau, kami berharap kerjasama dengan otoritas, sehingga hasil rakernas itu tidak hanya di atas buku, di atas kertas, tapi hasil rakernas itu betul-betul terimplementasikan. Dan salah satu bentuk implementasi setelah ini saya ke MPR, itu dalam rangka masalah kebangsaan. MOU dengan Ketua Umum MPR untuk nanti salah satu dari narasumber kebangsaan nanti kami mendirikan namanya sekolah virtual kebangsaan. Supaya ulama, mubalik, mubaligot, seluruh da'i-da'iyahnya seluruh Indonesia ini bisa tersentuh oleh nilai-nilai kebangsaan. Kemudian kami juga melaporkan dulu diminta oleh Presiden untuk mengajukan hutan lindung sosial untuk ketahanan pangan, Alhamdulillah, karena kami juga menghindari benturan dengan masyarakat, maka kami melalui Pemda, di Meluro, di Tanah Laut, kemudian di Enrekang, di Tanjung Selor, di Bangga Belitung, kami sudah mengimplementasikan, karena dulu-dulu yang minta, kami melaporkan kepada beliau. Dan sekarang sudah produksi, sudah lancar. Terus kemudian di bidang lingkungan hidup bulan Agustus ini kita jadikan momen kemarin dengan Kejaksaan Agung kita melakukan kerja bersama bakti untuk negeri. Ya, dengan memberikan santuan dan bersih-bersih secara nasional. Itu bagian dari implementasi hasil pembicaraan kita di Rakernas kemarin. Sehingga nanti harapan kami bahwa semua itu uh, akan tidak hanya di atas kertas tapi ada implementasinya. Kemudian kami minta petunjuk beliau, arahan beliau adalah beliau meminta supaya LDI mendukung pemerintah baru nanti, ikut berpartisipasi, bahkan ikut berkontribusi terhadap pemerintahan yang baru, karena pemerintahan baru ini kelebihannya adalah berkesinambungan dengan pemerintah sebelumnya. Ada komitmen untuk berkesinambungan, supaya LD juga lebih berperan di dalamnya, lebih menunjukkan uh, kontribusinya, sehingga kalau ini bisa dikerjakan bersama-sama kekuatan ormas, kekuatan politik, insya Allah harapan kita itu akan menjadi lebih uh, optimal dalam melaksanakan itu. Terus kemudian juga beliau meminta LDI supaya mensosialisasikan stabilitas keamanan itu menjadi penting, karena pembangunan tidak akan bisa berjalan tanpa stabilitas keamanan. Itu arahan beliau dan beliau juga berterima kasih atas bantuan LDI selama ini di dalam melakukan uh, kerjasama dengan kekuatan otoritas dari segala macam bidang sehingga ada kontribusi nyata yang sudah bisa kita laksanakan. Menhan, Pak. Uh, kemudian juga uh, kita dalam waktu, dalam waktu dekat juga diminta untuk menghadap kepada Menhan sebagai presiden terpilih supaya kesinambungannya tadi. Dan insya Allah ini sudah, diatur. sudah diatur untuk kami bisa mendapat itu. Terus kemudian juga tentu eh, masalah IKN juga kami diminta untuk mengajukan karena IKN ini bukan hak milik, tapi belum minta satu, cepat dibangun, siap. <laughs> Jadi ngajukan cepat dibangun kantor supaya ada di sana perwakilan dari LD. Itu kurang lebih, ada lagi? Cukup. Cukup, itu kira lebih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, khas. Karena kami sudah membuat statement untuk mikir tambang ini. Kami tidak bisa gerusa-gerusu untuk tiba-tiba konsesi tambang itu kita ambil gitu enggak. Kami harus siap. Kami selalu coba untuk berpikir dengan sistematik. Jadi ketika ada tawaran, kami pelajari betul kita punya kemampuan apa enggak, analisa risikonya seperti apa, baru kami mengambil. Belum, sikap resmi secara LD belum. Kami masih terus pekajian Ini orang tambang ini. Ini dirutnya dulu dirutnya Bakri Energi. Nah ini orang tambang. Jadi kita ada orang-orang yang memang. Saya minta kaji. Ayo sampai betul-betul. Benar gitu. Supaya kita juga tidak jadi korban lah intinya gitu. Oke. Kalau Ormas jadi korban kan kasihan. Oke. Sehingga nanti harapan kami. Bahwa semua itu eh, uh, akan tidak hanya di atas kertas tapi ada implementasinya. Kemudian kami minta petunjuk beliau, arahan beliau adalah beliau meminta supaya LDI mendukung pemerintah baru nanti ikut berpartisipasi bahkan ikut berkontribusi terhadap pemerintahan yang baru karena pemerintahan baru ini kelebihannya adalah berkesinambungan dengan pemerintah sebelumnya. Ada komitmen untuk berkesinambungan, supaya LDI juga lebih berperan di dalamnya, lebih menunjukkan kontribusinya, sehingga kalau ini bisa dikerjakan bersama-sama kekuatan ormas, kekuatan politik, insya Allah harapan kita itu akan menjadi lebih optimal dalam melaksanakan itu. Terus kemudian juga beliau meminta LDI supaya mensosialisasikan stabilitas keamanan itu menjadi penting karena pembangunan tidak akan bisa berjalan tanpa stabilitas keamanan itu arahan beliau dan beliau juga berterima kasih atas bantuan LDI selama ini di dalam melakukan uh, kerjasama dengan kekuatan otoritas dari segala macam bidang sehingga ada kontribusi nyata yang sudah bisa kita laksanakan kita Menhan, uh, kemudian ini. juga uh, kita dalam waktu, dalam waktu dekat juga diminta untuk menghadap kepada Menhan sebagai presiden terpilih supaya kesinambungan tadi. Dan insya Allah ini sudah sudah diatur untuk kami bisa mendapat itu. Terus kemudian juga tentu eh, masalah IKN juga kami diminta untuk mengajukan karena IKN ini bukan hak milik. Tapi belum minta satu, cepat dibangun, siap. <laughs> Jadi ngajukan cepat dibangun kantor supaya ada di sana perwakilan dari LD. Itu kurang lebih, ada lagi? Cukup. Cukup itu kira lebih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, khas. Karena kami sudah membuat statement untuk mikir tambang ini. Kami tidak bisa gerusa gerusu untuk tiba-tiba konsesi tambang itu kita ambil gitu enggak. Kami harus siap. Kami selalu coba untuk berpikir dengan sistematik. Jadi ketika ada tawaran, kami pelajari betul kita punya kemampuan apa enggak. Analisa risikonya seperti apa, baru kami mengambil. Belum, sikap resmi secara LDI belum. Kami masih terus pekajian. Ini orang tambang ini. Ini dirutnya, dulu dirutnya Bakri Energi. Nah, ini orang tambang. Jadi kita ada orang-orang yang memang saya minta kaji, ayo sampai betul-betul benar gitu. Supaya kita juga tidak jadi korban lah intinya gitu. Kalau Ormas jadi korban kan kasihan.